Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview vacuum cleaner dari Dyson, tipenya V8 Fluffy. Oke, vacuum cleaner seperti ini. Kita akan unboxing dan kita akan mereview apa aja isinya dari Dyson V8 Fluffy ini ya. Oke, kita akan buka. Oke. Aduh. Oke, kita akan buka dia. Di sini ada satu buah instruction. Satu buah bracket, satu buah adapter, kipas, apa sapu ya, banyak banget ya, banyak banget adapternya. Nih sapunya, nih adapternya ya, bracketnya. Oke, ini suctionnya. Vakum. Oke, kita akan lihat lagi. Ini dia sapunya. Ya. Satu buah adaptor. Ada dua lagi sikatnya. Ini sama ya. Wah, dia ada macam loh. Ini yang gede. Sama ini yang kecilnya ya. Ini bisa bergerak dia nih. Di sini ada vakumnya dan di sini ada sikatnya ya. Ini ada extendernya. Panjangnya 1 meter ya. 1 meter. Dan ini dia vacuum cleanernya. Seperti ini ya. Vacuum cleanernya. Filternya sendiri itu dia menggunakan canggih banget nih.
Okay. Di sini ada pengaturan powernya ya, ada maksimum dan standar. Di sini ada baterainya. Ini maksimum ya. Oke, sekarang kita akan mencoba masukin. Seperti ini ya, kalau ini yang panjang ya. Kalau mencabutnya tinggal tekan aja. Kalau kita mau menggunakan yang pendek bisa, tinggal colok aja ini. Mudah sekali dipakai ya. Nih. Kalau kita mau bikin angle dia seperti ini. Ini bisa bergerak nih. Gila, canggih banget nih. Oke. Di sini kita bisa taruh juga di sini. Adapternya ya. Oke. Dia ada joinnya ya, ada joinnya, bisa bergerak. Oke. Dan di sini untuk membuangnya itu kita bisa tekan sini aja ya, ada tombol tempat sampah, tinggal menekan aja. Belum mau. Oke. Okay. Oke, okay, dan sekarang ini cara ngebuangnya sangat gampang ya. Kita tinggal tekan ini aja, tarik. Tarik terus. Dan otomatis akan membuka ininya nih. Ya, membuka dan kita membuang semua sampah yang ada dalam sini ya. Otomatis. Di sini dia menggunakan stainless steel filternya, sangat kecil. Ya. Seperti ini ya. Oke, okay. Ini sangat mudah digunakan, udah siap dipakai lagi. Oke, okay. Oke, okay, jadi ini dia dapatnya satu buah vacuum cleanernya Dyson. Ini rollernya. Ini sikatnya. Ini adapternya ya. Ini bracketnya. Ini sikatnya ya. Ini bisa jadi adjust ya. Bisa di adjust. Ini sikat yang kecil. Charger dan extendernya. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai vacuum cleaner V7. Vacuum cleaner V8 Fluffy. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar vacuum cleaner ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys. Bye.